canggih. Oh, kalau bonsai. Gimana? Ada dapatnya? Ada ini cuman meme. Meme apa itu? Pucuk merah potis kena. Sahabat bonsai, jangan lupa like, subscribe. Dan share. Semangat channel Api Bagus dan Api Bagus TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah. Oke. Ini Mister Om. Don't forget to like, comment, and subscribe. Halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua ya. Kami sedang dalam perjalanan menuju perburuan bahan bonsai iprik pucuk merah ya sobat bonsai. Jadi terus pantengin ya dan ikuti terus perburuan kami ya dan keseruan-keseruan kami di sini. Oke sobat bonsai, disimak saja videonya ya sampai selesai. Yuk. Halo sobat bonsai, saya sedang berburu bahan bonsai ini bersama ini pas nih. Kita berburu pucuk merah ya Dan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Mantap. Guru manap. Roker. Ini Mister Ogang. Roker. Ini bekasnya Pak Jasmadi nih. Gaya bonsai. Sisa-sisa. Ini. Baik, sahabat bonsai, kita menuruni lereng sungai yang terjal nih. Kita mencari bahan bonsai beringin pucuk merah. Medannya sangat terjal. Mari guru. Run. Baik sahabat bonsai, ini seperti inilah medan yang kita lalui hari ini. Cukup tinggi dan dalam nih sungainya. Oh, sahabat bonsai. Gimana? Ada dapatnya? Ada ini cuman meme. Meme apa itu? Pucuk merah potik sekedi. Sahabat bonsai, jangan lupa like, subscribe. Channel dan share. Semangat. Channel Api Bagus dan Api Bagus TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah. Oke guys, saya sudah dapat pucuk merah guys. Ini sahabat bonsai, kita sedang berburu bahan bonsai beringin pucuk merah bersama guru manap. Saya sudah dapat guys. Apa dapatnya guru? Bonggol, tombong. Tombong pucuk merah. Pucuk merah ya. Oke. Berburuan dia, Mak. Pelan. Mudah-mudahan kita ini belum dapat buruan ini. Gimana? Semangat, Dan. Inilah suasananya, guys. Kebun saya ini. Saya sudah dapat beberapa bahan bonsai ini. Akar beringin pucuk merah. Gorila. Kobra. Ini black mamba. Dan ini bambu saya serut naga menari.
sahabat bonsai ini masih sedang mengeksekusi beringin pucuk merah ini bersama Pak Ketum kita ini. Semangat Pak Tum, awas hati-hati. Sudah ngerekek itu. Ya, sudah ngerekek. Sedenya. Oke, sahabat bonsai. Kita akan melihat proses eksekusi bahan bonsai beringin pucuk merah ini. Pucuk merah silver ya. Sama dengan suhu master. Gimana? Mantap. Mantap ya. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Kita kutin sahabat bonsai. Aduh, angkong kita sudah lemas ini. Ini medannya cukup terjal ya sahabat bonsai. Jadi perlu berhati-hati ya, sangat berhati-hati di sini karena batu-batu jadasnya ini licin ini, dia pelolat. Ini batang dari beringin pucuk merah silver yang kita kasih ini sahabat bonsai. Beginilah kita sahabat bonsai ini. Kita di ketinggian 3726 mdvl ini. Jadi ekstra hati-hati ya sahabat bonsai. Jangan sampai tergelincir karena lolatnya medan. Wow. Ternyata sudah ngerekek satu batangnya. Ini lega logeng ya. Karena bersama komandan ini. Pasukan. Wow, sahabat bonsai ternyata belum bisa atau belum selesai ini dieksekusi karena kesulitannya tinggi. Kesulitannya tinggi nih, banyak akarnya yang keselit-selit ini. Gas kejepit ya. Jadi harus sabar. Tadi goyang-goyang. Oke, di awek sekali doang. Awek lagi. Ternyata masih ada akarnya ini. Kita buat. Ya akhirnya sahabat bonsai sudah bisa ditaklukkan ini. Jadi terjunkan saja tuh, nanti kita dive dibawa. Waduh. Wow, tuh ekstrim sekali ini sahabat bonsai. Dan ini belum apa bisa lemas ini dah.
terjal sekali ini sobat bangsa. Hati-hati dan hati. Luar biasa ini sekarangnya sobat bangsa. Melewati tebing-tebing yang sangat curam ini. Menikmati pemandangan alam masih alami. Ada sahabat bonsai, kita lanjutkan petualangan mencari bahan bonsai di lereng sungai ini. Lihat, ini sungai. Kita mesti berhati-hati di sini, sahabat bonsai, karena medannya sangat terjal ya, curam dan cukup licin ya. Ini teman kita sudah dapat kabon. Ini komandan belum dapat kabon ini, kabon. Kita ketemu sama teman yang lagi mancing. Udah dapatnya saudara? Ya, ada. Udah lama ini mancingnya? Baru-baru ya. Ternyata di sini banyak ikan ya. Ini teman lagi mancing. Hah? Oh. Berarti kita naik lewat sini, Guru? Kita naik lewat sini. Coba lihat sahabat bonsai ini. Tuh, tempatnya cukup tinggi. Hanya di sini saja yang punya yang cukup kesulitan banyak. Pucuk ungu, guys. Pucuk muda. Pucuk ungu. Pucuk ungu ya. Luar biasa ini, Dan. Oke, hati-hati. Semangat, semangat, semangat. Oke guys, capek ini guys. Terus shooting aku nih. Mana dia lewati mulu. Mana? Udah menulang waktu. Dilarang. Nitip salam apalagi nitip bahan. Gimana, Dan? Gimana? Dilarang nitip salam apalagi nitip bahan. Ya seperti itulah gambarannya sahabat bonsai. Jadi medannya ini sangat terjal. Dalam ya sungainya, jadi seperti yang dibilang oleh Mendan, menitip salam saja tidak boleh, apalagi menitip bahan. Saking terjalnya. Gimana Ustaz?
petualangan berburu bonsai. Bahan bonsai hari ini memang cukup melelahkan sahabat bonsai. Di lokasi ini dilarang menitip salam ya, atau uang saja tidak sanggup untuk kita bawa. Salam dari Binjai. Rukem. Jadi seperti inilah medannya sahabat bonsai. Kita sudah di atas ketinggian 3726 UDPL. Oke sahabat bonsai, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Api Bagus ya. Menantikan video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat bonsai semuanya.